Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku masih di seputar anggrek. Kali ini aku ingin share buat sobat anggrek semua yang tempo hari sempat komen di video aku. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih ya buat sobat semua dan happy selalu dengan anggreknya. Nah, kemudian sobat juga waktu itu pernah komen di video mengenai anggrek hantu atau anggrek akarku dan minta bagaimana aku share kembali perkembangan anggrek hantuku. Nah, sekarang kita lihat, aku sampai lupa berapa bulan yang lalu ya, 1 atau 2 bulan yang lalu aku share tentang anggrek hantu, dan sekarang aku penuhi janji aku buat sobat semua yang pengen tahu bagaimana bunganya. Nah, ternyata betul ya, seperti di literasi bahwa anggrek hantu itu atau anggrek akar itu tumbuh tanpa daun, hanya akar saja, dan tiba-tiba muncul bunga. Nah, bunganya seperti apa? Yuk kita lihat ya. Oke, nah jereng-jereng, ternyata bunganya seperti ini. Cantik sekali ya, menjuntai, dan ini ternyata ukurannya sangat kecil sekali ya. Ini tiny winy bitty, cantik. Ini warnanya kuning, kemudian ada bintik-bintik coklat ya, kayak macan tutul seperti itu. Dan ini kalau dari jauh nyaris nggak kelihatan ya, karena memang bunganya kecil sekali, seperti sebesar kuku ini ya, kuku anak kecil ya, sebesar kuku anak kecil seperti itu. Nah, tapi kalau untuk koleksi, aku rasa bisa juga ya, patut juga dijadikan koleksi, apalagi kalau misalkan anggrek akar ini ditanamnya banyak gitu ya, kemudian bunganya juga menjuntai banyak. Aku rasa ini cantik sekali, karena aku lihat saja itu dengan hanya 2 tangkai saja, aduh cantik banget gitu. Tapi memang lihatnya harus dari dekat ya, itu kecil banget. Nah itu ya, ini mungkin sedikit referensi aja, ini adalah tangan aku, ini kecil sekali bunganya ya, kecil sekali itu. Oke, itu aja yang bisa aku share buat teman-teman semua, buat sobat semua yang penasaran. Mudah-mudahan penasarannya bisa terobati. Terima kasih, mudah-mudahan inspiratif dan happy selalu dengan anggreknya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.